Hai teman, selamat datang di channel Fun. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di part 2 belajar Adobe Illustrator ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan-penggunaan tool-tool dalam Adobe Illustrator, yaitu beberapa tool ya. Langsung saja, di sini ada paint tool, ada curvor tool, ada tap tool, ada arch tool, ada rectangle tool, ada blob, paint brush tool, ada joint, ada sharper tool, ada eraser tool ya. Nah, untuk menjelaskannya, saya akan membuat artboard kosong ya di sini, atau halaman kosong. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah fungsi penggunaan dari paint tool, atau di keyboard kita bisa langsung pencet P pada keyboard untuk shortcut keyboardnya ya. Pencet saja P, lalu kita buat objek, terserah mau seperti apa. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Biasanya paint tool ini digunakan untuk membuat suatu ilustrasi ya, ilustrasi-ilustrasi, terus membuat banyak sekali desain, dan ini sangat berguna sekali untuk mendesain dan sering sekali digunakan untuk mendesain. Dan turun di sini ada turun-turunannya seperti add anchor point tool. Anchor point tool ini apa? Head anchor point tool adalah tool untuk menambah titik anchor point. Nah, seperti ini. Misal yang belum ada titik, kita bisa tambah seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ada lagi delete anchor point. Delete anchor point gitu, kita bisa mendelete anchor point yang mungkin kita tidak perlukan. Nah, seperti ini. Yang berikutnya yaitu anchor point tool. Nah, anchor point tool ini untuk membuat convert atau membuat handless pada sebuah anchor point ya. Ini anchor point ya. Di sini handle-nya. Nah, handle-nya ini bisa kita gerakan menggunakan anchor point tool. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Selanjutnya, setelah paint tool dan turunannya, di sini ada tool yang dinamakan curvature tool. Curvature tool adalah tool untuk membuat objek kurva seperti lingkaran atau setengah lingkaran seperti itu. Akan tetapi seperti ini ya. Setengah lingkaran, misal lingkaran juga bisa lingkaran. Nah, seperti ini. Terus ada lagi type tool sudah jelas ya, untuk membuat tulisan pada Adobe Illustrator seperti ini. Saya contohkan langsung saja. Kita besarkan. Untuk pengaturannya semua ada di sini ya, di karakter. Di sini juga ada karakter untuk pengaturan ukuran, untuk pengaturan paragraf, untuk pengaturan envelope-nya, dan lain-lain. Jarak juga ada untuk pengaturan, banyak sekali lah. Dicoba sendiri saja agar lebih paham ya. Nah, di type tool ini ada juga turun-turunannya, yaitu area type tool.
Area Type Tool ini adalah tool untuk menulis di dalam objek area agar tidak keluar dari objek area. Seperti ini contohnya. Nah, tulisan ini tidak akan keluar dari objek yang kita buat tadi. Terus selanjutnya yaitu type on a path tool. Type on path tool adalah tool yang digunakan untuk membuat teks yang mengikuti garis ya. Yang mengikuti garis seperti ini. Kita buat garis dulu. Bentar ya. Buat garis dulu seperti ini. Nah, ini akan mengikuti garis. Selanjutnya itu vertical type tool. Vertical type tool sama dengan tulisannya ya. Vertical yaitu membuat tulisan dengan vertikal. Terus ada lagi vertical area type tool. Vertical area type tool. Jadi di sini vertical area type tool ini adalah membuat tulisan di dalam area dengan bentuk vertikal menurun seperti itu. Nah, akan tetapi tidak akan lebih dari area yang kita buat. Terus lagi vertical type on a pad. Vertical type on a pad. Nah, vertical type on a pad ini sama seperti ini ya. Kita coba buat garis lagi. Kita buat garis lagi. Nah, ini seperti ini. Nanti dia akan lurus, turun seperti ini jika kita menulis. Nah. Terus yang terakhir adalah touch type tool. Touch type tool ini adalah misal define channel ini. Gimana ya? Di sini kita akan menggerakkan, memindah satu huruf dalam channel atau dalam fonts-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita kita putar ya. Putar. Di sini ada titiknya untuk memutar. Dan di sini ada itunya untuk memperbesar. Nah, ini digunakan biasanya untuk membuat tipografi atau font atau logo-logo tipografi seperti itu. Yang jelas tool ini juga sangat-sangat powerful dan sangat-sangat berguna. Nah, seperti ini ya. Lanjut, setelah type tool kita ke line segment tool dan teman-temannya. Ini kita hapus dulu ya. Adpopnya kita hapus. Ini kita hapus dulu ya adpopnya. Bentar. Sabar. Kita hapus dulu. Nah, di sini ada line segment tool. Adalah untuk membuat garis lurus pada suatu seperti ini, garis lurus. Kita bisa pencet dulu line segment toolnya, lalu kita ke artboard, kita pencet, kita tahan, kita pencet shift untuk membuat garis lurus yang bagus ya. Nah, seperti ini. Seperti ini juga bisa, misal kita warnain ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Garisnya kok nggak terwarna ya. Nah, seperti ini misalnya. Seperti ini ya. Di line segment tool juga ada ARC tool. ARC tool, spiral tool, rectangular tool, parabola tool. ARC tool yaitu tool untuk membuat arch atau lengkungan derajat
seperti ini ya. Kita bisa membuat lengkungan 45 derajat pas seperempat lingkaran dengan baik ya, dengan arch tool ini. Terus selanjutnya itu spiral tool. Nah, membuat seperti ini ya. Jadi untuk membuat seperti ini, kita bisa menambahkan dengan tekan shift, kita tahan mouse dulu, tekan shift, back up, back down. Nah, back down itu untuk mengurangi, back up untuk menambah panjang spiral tool-nya. Ada lagi rectangular grid tool. Nah, ini juga sama, kita tekan shift, kita tahan dulu keyboard, kita tahan dulu mouse-nya, kita tekan shift ya. Bisa kita back up, bisa kita back down. Back up, back down untuk menambah kolom, row, kanan kiri. Kita bisa seperti ini ya. Pokoknya dicoba-coba sendiri dulu. Yang terakhir adalah polar grid tool. Nah, di polar grid tool ini seperti ini ya bentuknya. Kita juga sama, ini juga bisa ditambah, dikurangi dengan memencet shift kanan kiri untuk menambah potongan sudutnya, atas bawah untuk menambah lingkarannya yang ada di dalam itu. Nah, seperti itu. Terus ada lagi rectangle tool dan teman-temannya. Nah, kita hapus dulu ya. Untuk rectangle tool, kita buat rectangle tool misal ini. Rectangle tool kita warnain aja biar kelihatan. Nah, seperti ini. Rectangle tool ini rounded, ini polygon, elip. Untuk membuat lingkaran sempurna seperti ini, tekan shift. Nah, tekan shift, tahan, lepas. Kita buat tekan shift, tahan, lepas. Jika tidak menekan shift, lingkaran akan berbentuk lonjong, berbentuk tidak beraturan ya. Terus lanjut polygon tool, sama juga, kita harus tekan shift. Kita bisa menambah, mengurangi polygonnya sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara tekan shift, tahan, mouse ditahan, tekan shift, back up, back down. Nah, seperti itu. Start juga sama, kita tekan shift, back up untuk menambah, back down untuk mengurangi sudut bintangnya ya. Ada lagi flare tool ini juga bisa kita tambah dengan tekan shift. Nah, seperti ini bisa kita kurangi juga. Nah, selanjutnya yaitu paintbrush tool, atau bisa kita pencet B dalam keyboard. Paintbrush tool ini kita menggambar brush, akan tetapi dia akan berbentuk line. Nah, seperti ini contohnya. Ini berbentuk line ya, line atau garis ya, garis bebas seperti ini. Nah, di turunannya kita ada blob brush tool. Di sini ada blob brush tool. Di blob brush tool ini ada yang spesial, yaitu ketika kita membuat garis seperti ini ya, ini tidak lagi menjadi garis dan ini sudah menjadi yang namanya pad ya, atau yang namanya sudah ke explant, sudah menjadi objek dan tidak berupa garis lagi. Seperti itu. Seperti ini saya perlihatkan. Nah, gini ya. Kalau di sini perbedaannya. Nah, jika kita klik Sharper tool, nah,
kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita jelaskan server tool ya. Server tool adalah tool untuk membuat ini seperti ini sih. Garis, akan tetapi dia akan menyerupai bentuk. Nah, seperti ini. Bisa kita buat bulat, dia akan sempurna. Bisa kita buat kotak, dia akan sempurna kotak. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi pencil tool, atau kita bisa pencet di keyboard N ya, pencil tool ini untuk menggambar sembarang sih. Nah, seperti ini, ini kegunaan pencil tool. Ada lagi smooth tool. Smooth tool ini digunakan untuk menjadikan area lebih smooth ya. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus ada lagi pad eraser tool. Misal kita mau menghapus yang ini, nah ini akan terhapus ya. Nah, seperti ini, seperti ini. Terus ada lagi join tool. Nah, di join tool ini kita bisa menggabungkan antara ini dengan ini atau garis ya. Misal garis ARC aja ya, garis ARC. Kita hapus dulu semuanya, kasih RC aja yang lebih mudah ya terapkannya. Misal seperti ini sama seperti ini ya. Nah, dengan join tool ini kita akan bisa menggabungkan garis satu dengan garis ini dengan ini, seperti ini contohnya. Terus yang terakhir adalah eraser tool ini jelas eraser untuk menghapus ya, menghapus. Nah, seperti ini. Ada lagi squishor tools. Squishor tools ini untuk memotong, misal ini saya potong ya, garis ini saya potong, ini sudah terpotong ya. Nah, seperti itu. Terus lagi knife. Nah, di knife ini biar kelihatan saya akan membuat rectangle ya, rectangle full seperti ini dengan warna biar kelihatan. Nah, di sini saya akan memotongnya dengan knife. Nah, ini akan terpotong. Nah, seperti ini, ini sudah terpotong ya. Dan ini sudah berbeda objek satu dengan objek lainnya. Nah, seperti ini. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.